Kat sini kita dapat tengok kedua-dua Bishop Li Tian telah pun hidup dan menghala ke arah yang sangat-sangat bahaya, terutamanya di Queenside sebelah situ . Assalamualaikum dan hai kepada semua pencatur. Pada masa ini sedang berlangsungnya Temasha Sukan C yang ke-31 di Hanoi, Vietnam, dan sudah semestinya of course sukan catur turut dimainkan. Pada temasha sebelum ni, IMU Li Tian telah berjaya merangkul pingat emas yang julung-julung kalinya buat Malaysia dan telah pun mencipta sejarah. Adakah pada tahun ini kejayaan tersebut akan berjaya untuk berulang kembali? Itu sama-sama kita nantikan. Bila sebut pasal Temasha Sukan C ni, saya pun sebenarnya tak sempat lagi nak update pasal kejohanan ni sebab maklumlah masih lagi dalam mood beraya. Bak kata orang putih, raya masih on. Tapi sebab cuti pun dah nak habis semua, kita kembali nak bekerja. Jadi saya harapnya boleh tengok game ni, boleh update dan boleh kongsi dengan korang semua secara berkala . Jadi saya akan cubalah sedaya upaya untuk cuba petik ambil game-game yang saya rasa bagus untuk dikongsi bersama tentang pemain-pemain Malaysia di kejohanan Sukan C pada kali ini. Baik, sebut pasal raya juga, saya nak ingatkan kepada semua pencatur-pencatur sekolah rendah dan sekolah menengah seluruh Malaysia, kita akan adakan satu kejohanan chess, Riang Ria Chess Competition yang kita akan adakan pada 21 Mei iaitu hari Sabtu ini. Jadi segala info boleh tengok di poster dan juga rujuk description yang saya letak dekat bawah macam biasa. Baik, kita tak nak buang masa, kita nak tengok game yang dimainkan di Sukan C pada temasha kali ini. Pada pusingan pertama iaitu IMU Li Tian menentang seorang IM dari Filipina yang baru sahaja berumur 18 tahun iaitu Daniel Quizon. Daniel Quizon ni merupakan seorang IM yang sedang meningkat naik dan merupakan salah seorang IM muda dari Filipina yang menggalas harapan Filipina untuk mungkin melahirkan seorang lagi GM pada masa hadapan. Okey, jadi kat sini kita ada putih yang dimainkan oleh IM Daniel Quizon menentang hitam yang dimainkan oleh IM Yu Li Tian di kejohanan Sukan C 2022 dalam kategori standard. Baik, Daniel mulakan dengan E4 kat sini. Dibalas dengan E5 oleh Li Tian. Knight F3 menyerang pawn, knight C6 mengawal pawn, bishop B5 kita ada opening Rui Lopez. Dan kat sini biasanya knight F6 ataupun mungkin A6 biasanya dimainkan tapi Li Tian memilih untuk memainkan pawn ke G6. Kita ada bishop makan knight C6, pawn D makan bishop C6 dan seterusnya Daniel terus membuat kosong-kosong castling. Bishop G7, B3, C5, bishop B2 menambah serangan ke atas pawn di E5. Jadi F6 dimainkan kat sini. Kita ada queen E2, C6, C3, knight H6 dan seterusnya D4 cuba untuk memecahkan ruang tengah. Beberapa pertukaran pawn berlaku dengan pawn C makan pawn D4, pawn C makan pawn D4, pawn E makan pawn D4 dan seterusnya bishop makan pawn D4 dan barulah Li Tian membuat castling kosong-kosong. Knight B D2 dimainkan, knight F7, knight C4, queen E7 dan rook A D1 mengambil file D kat situ. Baik, bishop G4 dimainkan kat sini membuat pin ke arah knight yang berada di F3. Kita ada rook F ke E1. C5 menyerang bishop, bishop melarikan diri ke E3 dan seterusnya rook F D8. Sudah semestinya kawalan file di D ni ingin di challenge oleh Li Tian. Seterusnya H3 dimainkan menyerang bishop, bishop kembali ke E6. Bishop F4 dan kita ada pertukaran rook kat sini dengan rook makan rook D1, rook makan rook D1 dan sekali lagi rook D8 dimainkan oleh Li Tian dan kali ini Daniel pula yang tukar rook dengan rook makan rook D8, queen makan rook D8 dan queen D2 dimainkan mencuba untuk membuat pertukaran queen pula. Jadi queen makan queen D2, knight F makan queen D2 dan kita dapat tengok dengan beberapa gerakan, dua-dua rook dan juga queen sudah pun meninggalkan papan chess. Okey.
Kat sini kemungkinan ramai yang tengok game ni mungkin nampak game ni macam sedikit draw lah. Namun Litian masih meneruskan permainan ni dengan gerakan naik pergi ke D8. Kita ada naik ke A5 dengan idea untuk menyerang pawn di B7 ni. Mungkin bishop ingin datang ke C7, menghalau naik D8 dan seterusnya naik boleh makan pawn B7. Tapi Litian membalas dengan bishop ke D7 kat situ. Kita ada bishop masuk ke C7 macam yang saya bagi tahu nak makan naik D8 dan seterusnya selepas naik tu melarikan diri, pawn di B7 akan menjadi percuma. Namun kat sini Litian melarikan naiknya pergi ke E6 dan semestinya of course naik makan pawn B7 tak boleh dimainkan lah sebab naik boleh makan bishop di C7 secara percuma pula Belanda kan. Jadi tak dimainkan kat situ. Selepas naik E6, bishop ke B8 dimainkan oleh Daniel menyerang pawn di A7. Namun Litian tak hiraukan pawn tu dulu. Dia gerakkan pawn ke B6 serang naik dulu. Naik A lari ke C4 dan sekali lagi Litian mengambil peluang dengan menyerang naik, tolak pawn ke B5, sekali lagi menyerang naik dan naik lari ke E3. Baik, melihat kepada posisi ni kita dapat tengok kat sini terdapat 3 pawn melawan 2 pawn di sebelah queenside dan inilah apa yang kita panggil sebagai pawn majority di sebelah queenside dan mungkin ini merupakan idea Litian untuk memenangi perlawanan ini. A6 dimainkan terlebih dahulu kat sini. Kita ada knight pergi ke D5, king F7, king F1, bishop C6, bishop D6, bishop H6, menyerang knight, knight lari ke F3. Kita ada bishop F8, cuba membuat pertukaran bishop, namun Daniel tak nak, dia gerakkan bishopnya ke G3. Bishop B7 kat sini, king E2, bishop G7, bishop D6, king E8, bishop B8 dan kat sinilah Yoh Litian membuat satu gerakan yang menarik, yang interesting orang putih kata. Banyak orang putih sikit hari ni. Dengan tolakan pawn ke F5. Okey, kenapa saya kata gerakan ni menarik? Sebabnya kat sini kalau Daniel ataupun putih cuba tidak menghiraukan ancaman pawn nak makan pawn E4 ni, contohnya kalau dia gerakkan kingnya ke D3, Litian akan pawn F makan pawn E4 check dan seterusnya selepas king makan pawn E4 tu kita dapat tengok ya bishop sedang membuat pin ke arah diagonal yang ditunjukkan kat sini dan diagonal ni sebenarnya sangat-sangat dah bahaya sebab terdapat banyak sangat buah yang duduk di diagonal tersebut lah. Jadi ini mungkin memberi ketidakselesaan sikit kepada putih. Oleh sebab itulah selepas F5 kat sini, Daniel memilih untuk pawn E makan pawn F5 dan kat sini Litian tak makan balik pawn ya. Dia makan bishop, makan knight D5 terlebih dahulu. Pawn F makan knight E6 dan kat sini kita dapat tengok kedua-dua bishop Litian telah pun hidup dan menghala ke arah yang sangat-sangat bahaya terutamanya di queenside sebelah situ. Jadi double bishop ni sangat-sangat bagus apabila terdapat open game macam ni. Jadi inilah idea Litian untuk cuba memenangi perlawanan ini dengan menggunakan dua bishop ni ditambah pula dengan pawn majority di sebelah queenside. Jadi dia nak cuba membuat pressure, membuat tekanan di sebelah sini. Okey, sebab itulah kat sini dia tak makan pun pawn E6. Dia cakap relax lu, pawn ni bila-bila pun boleh makan, tak perlu gopoh. Jadi dia gerakkan pawn C4. Ini pun satu gerakan yang saya rasa menarik sebab apa? Sebab dia cuba untuk meletakkan tekanan terlebih dahulu. Of course, sudah semestinya kalau pawn B makan pawn C4, ini tak bagus sebab bishop akan makan C4 dan membuat fork ke arah king dan juga pawn A2 kat situ. Lepas king lari, contohnya ke E3, bishop akan berjaya makan pawn A2 kat situ. Baik, kita kembali ke sini. Selepas C4, sebab itulah Daniel menggerakkan pawnnya ke B4 dan ini membenarkan Litian untuk menolak pawn ke C3 dan kita dapat tengok pawn ni akan memberi masalah kepada putih, dah menjadi pas pawn kat situ. Baik, kita ada king ke D3 dan dalam posisi ini Litian tak boleh tamak. Kalau Litian bishop makan pawn A2, ini sedikit tidak bagus sebab membenarkan Daniel untuk mainkan bishop pergi ke E5 dan kita dapat tengok bishop E5 ni akan menyebabkan pawn di C3 tu mati ya. Dan bila pawn ni dah tak ada, ancaman pun dah tak ada, berkemungkinan game ni akan berkesudahan secara draw lah, secara seri.
Jadi sebab itulah selepas king ke D3, satu lagi gerakan menarik yang telah dibuat oleh Litian kat sini adalah untuk bishop makan knight di F3. Kenapa ini bagus? Sebab ini memaksa pawn G makan bishop F3 dan kita dapat tengok ya. Struktur pawn di sebelah king side pula sudah pun rosak. Ada double pawn, ada isolated pawn kat situ. Dahlah di sebelah queen side ada pass pawn pula yang king nak kena jaga eh. Yang pawn di E6 ni pun akan dimakan nanti. So ada banyak kelemahan di kedua-dua sayap kat situ. Baik, kita tengok macam mana Litian cuba untuk memenangi game ni. Kita ada king E7 kat sini, cuba untuk makan pawn tu. Bishop F4, king terus makan pawn E6, king E4, bishop F6, bishop E3, bishop E5, bishop C1, king D6, bishop E3, bishop F6. Eh, berapa banyak bishop lah. Of course lah banyak bishop eh, sebab ada bishop je sekarang. Okay, bishop F4 check, king C6, bishop C1, king D6, bishop F4 check, king E6 kali ni, bishop C1, bishop D8, king D3, bishop H4 menyerang pawn F2, dikawal oleh bishop E3 kat situ, bishop F6 mengawal pawn di C3 kat situ. Kita ada king E4 dan kat sinilah Litian mengambil keputusan untuk terus meletakkan pressure, meletakkan tekanan dengan tolakkan pawn ke C2. Dan ini memaksa putih untuk mainkan king ke D3 untuk menyerang pawn C2 tu. Dan barulah Litian menggerakkan kingnya ke D5. Dan kat sini Daniel king makan pawn di C2 secara percuma. Rupanya idea Litian untuk memberi pawn secara percuma tadi adalah untuk membuat pawn sacrifice supaya kingnya berjaya datang masuk dan seterusnya memberi tekanan ke arah pawn-pawn di sebelah queenside terutamanya. Itu idea Litian membuat pawn sacrifice. Baik, queen C4 dimainkan oleh Litian menyerang pawn B4. Jadi A3 dimainkan dekat sini. Kita ada bishop C3, bishop B6, H5, bishop D8, bishop D4, bishop H4, bishop B6. Dan kat sini kita dapat tengok ya, king putih sudah tidak dapat bergerak. Dikunci kat situ. Sebab apa? Sebab kalau king menggerakkan dirinya pergi ke king pergi ke D2, ini membenarkan king untuk masuk ke B3 dan pawn 2 ni memang akan mati. Manakala kalaulah kat sini king pergi ke sebelah B2 pula, ini membenarkan king untuk masuk D3 pula dan sebelah sini pula yang akan mati. Jadi kita tengok king putih ni kesian, dia tak boleh nak pergi mana-mana, tersekat, terkunci dekat situ. Jadi sebab itulah Daniel terpaksa menggerakkan bishopnya kat sini. Bishopnya gerak ke G7. Kita ada A5, pawn B makan pawn A5, bishop makan pawn A5, bishop F4, bishop B6 serang lagi pawn, dan kat sini bishop E3 dimainkan. Of course bishop tak boleh makan bishop di E3 ni. Sebab apa? Sebab kalau pawn F makan bishop E3 tu balik, pawn putih dah pun cantik dan pawn ni berpotensi menjadi pass pawn dan game ni kemungkinan besar akan dimenangi oleh putih pula. Okey, baik, kita kembali ke sini. Bishop E3 ni, selepas bishop E3, bishop C7 dimainkan. Kita ada bishop C1. Kenapakah gerakan-gerakan bishop ni dibuat? Nanti kita nak cerita lepas ni. Kita tengok macam mana Litian meletakkan kedudukan king dan kedudukan bishop ni di tempat yang bagus. Okey, bishop D6 diletakkan kat sini. F4 dimainkan. Bishop C5 menyerang pawn. F3 terpaksa dimainkan. Dan kat sini Yoh Litian telah membuat satu move yang sangat-sangat bagus yang menyebabkan dia mendekatkan dirinya kepada kemenangan. Baik, ini mungkin move yang high level, yang tinggi sikit sebab ini fasa ending dan mungkin susah sikit. Tapi tak apa, kepada penonton yang rasa nak cuba cari move yang ingin dibuat oleh Litian selepas ini, silakan pause video kat sini dan cari apakah gerakan tersebut. Silakan. Gerakan ini ialah bishop pergi ke D6. Kenapakah gerakan ini bagus? Baik, jom kita cerita kat sini. Gerakan ini sangat bagus sebab dia mengunci semua buah putih. Kalau korang tengok betul-betul kat sini, putih tak ada move bagus yang boleh dia buat. Inilah apa yang kita panggil sebagai posisi zugzwang. Kenapa sebab kat sini kita boleh tengok, kalau pawn ni cuba gerak, memang pawn tu akan mati. Kalau
pawn H yang cuba gerak, contoh H4 dimainkan, of course bishop pergi ke E7, pawn ni pun akan mati. Kita kembali ke sini. Macam mana pula kalau king yang bergerak? Kalau king pergi ke B2 macam saya cakap tadi, king akan berjaya masuk ke D3, ini pula yang akan mati. Manakala kalau king pergi ke D1 ke sebelah sana pula, king pula akan masuk ke B3, ini pula yang akan mati. Sama juga macam bishop. Bishop pun tak boleh nak buat gerakan. Kalau bishop bergerak ke sebelah D2 contohnya, ke diagonal sebelah sini, ini akan tinggalkan pawn E3, akan dimakan secara percuma kat situ. Manakala kalau bishop menggerakkan diri ke sebelah diagonal kat sini, bishop ke B2 contohnya, akan tinggalkan pawn F4, akan dimakan percuma oleh bishop kat situ. Jadi dengan gerakan bishop D6 ni, Daniel Cuisen terpaksa memberikan pawnnya secara percuma. Dan kat sini dia telah pilih untuk membuat gerakan pawn ke F5. Dia kata alang-alang dah ada double pawn, alang-alang pawn dia akan mati. So lebih baik dia rosakkan sedikit struktur pawn Litian. Jadi kat sini kita ada pawn G makan pawn F5. Namun ini tidak merubah apa-apa. Litian lebih dekat kepada kemenangan kat sinilah selepas satu pawn telah berjaya dimakan balik. Baik, permainan teruskan dengan bishop ke B2, bishop C5, bishop C1, bishop E7, bishop B2, bishop D6, bishop C1, king ke D4, king ke B3, king ke D3, bishop G5, king E2 menyerang pawn, pawn lari ke F4, king lagi datang ke F3, menambah serangan ke atas pawn F4, H4 dimainkan dan seterusnya king ke G4, dan kita dapat tengok selepas gerakan ini dibuat, pawn di F4 ni of course akan mati, dan kemungkinan pawn di H4 pun sama, dan Litian akan mempunyai dua pas pawn, manakala pawn di B5 ni pula akan terlalu lambat sikit untuk dimakan oleh king putih. Dan ini adalah kemenangan pertama untuk Yoh Litian pada pusingan pertama di Sukan C 2022 pada kali ini. Satu permulaan yang baik yang ditunjukkan oleh Litian kat sini. Dan IM Yoh Litian sebenarnya sedang memburu GM Nom yang ketiganya. Kalau dia berjaya perform dan menunjukkan prestasi yang sangat bagus semasa kejohanan ini, kemungkinan besar dia akan berjaya mendapat GM Nom yang terakhirnya, dan seterusnya dia akan dinobatkan sebagai Grand Master yang pertama di Malaysia. Jadi sama-samalah kita menyokong usaha beliau. Satu peringatan daripada saya ialah kita jangan letak pressure, kita jangan letak tekanan apa-apa. Apa-apa yang berlaku sekalipun, kita akan sokong IM Yoh Litian dan juga skuad Malaysia. Baik, saya ucapkan selamat maju jaya buat tim Malaysia, terutamanya IM Yoh Litian bersama rakan-rakan di kejohanan kali ini. Terima kasih kerana menonton. Selamat bercatu. Assalamualaikum. Bye-bye. It's just a time.